rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Pemirsa, selain wisata bumi perkemahan Jurang Senggani, di Desa Ngelurup Kecamatan Sendang Tulung Agung ini juga terkenal dengan potensi wisatanya, yakni Kedung Minta. Memasuki kawasan wisata Kedung Minten, pemandangan berbeda kami dapati di sini. Suasana gemericik air dan hawa sejuk seakan menyambut kedatangan kami. Kedung Minten? Ya, mungkin wisata Kedung Minten ini sudah tidak asing lagi bagi warga Tulung Agung. Wahana wisata yang berupa sungai dengan kejernihan airnya ini selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang berkunjung di sini. Semi modern tanpa meninggalkan nuansa alam, wisata Kedung Minten punya beberapa spot seru yang gak boleh dilewatkan. Di antaranya spot selfie dengan background berbagai tulisan unik dan lucu. Selain itu, di wisata Kedung Minten, wisatawan juga bisa menikmati suasana sekitar dengan duduk-duduk santai di gazebo yang sudah disediakan oleh pengelola wisata. Gazebo maupun area bersantai di sini dibuat menghadap langsung ke arah Kedung Minten, yaitu sungai dengan airnya yang sangat jernih ini. Baby, we can get hot, maybe it's
a long shot. We should throw it back right now, now, now. And in a little while, I see you start to smile. And you thought you forgot that you know how. Baby, I can help it. Nobody else can put me up like you've got me up in flames. From my very first kiss to my very last wish, you'll be running through. Oh iya, perlu diketahui nih pemirsa, warga Sendang percaya bahwa dengan berendam di kedung ini akan menjadikan seseorang tersebut awet muda loh. Nah, seru bukan perjalanan tim Pesona Wisata Tulung Agung bersama Tulung Agung All Car Community di Wisata Jurang Senggani dan mengintip wisata Gedung Minten Tulung Agung kali ini. Gimana? Weekend nanti bisa nih Jurang Senggani dan Gedung Minten dimasukkan ke list liburan kamu. Baik pemirsa, demikian tadi indahnya objek wisata Jurang Senggani, tepatnya di Desa Ngluruk, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Sampai ketemu lagi di pesona wisata selanjutnya. Salam JDP.